mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah dan Div-Div Jemputan masuk ke perkarangan majlis. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyian lagu Negaraku, Negeri Pahang dan bacaan ikrar Rukun Negara. Test. Rukun Negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kerangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk. Untuk makluman, bacaan ikrar itu tadi telah dipimpin oleh Adik Akmal Zikri dari SMK Seri Bentong. Yang berusaha, Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha, Encik Omar bin Mahli, Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, menjalankan tugas pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Yang dihormati Encik Yusof bin Kasim, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, wakil kepada Pengarah Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Encik Hanifah bin Haji Berangkuti, Pegawai Pendidikan Daerah Bentong. Yang dihormati Encik Azmi bin Osman, Pengetua SMK Seri Bentong, Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri, Pengetua-Pengetua Sekolah Model Khas Seluruh Malaysia, DIF-DIF Jemputan, Ketua-Ketua Kontijen, seterusnya Guru-Guru Pengiring dan para peserta Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, salam muhibah, salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua di atas majlis perasmian penutup Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Bagi menyempurnakan majlis pada hari ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Zumri bin Suhaimi bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا ودود. Kami merafakkan rasa syukur kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024 ini. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sesungguhnya Engkau mengetahui
bahawa matlamat karnival sukan ini adalah untuk memupuk perpaduan antara kami. Justeru kami memohon padamu ya Allah, satukanlah hati-hati kami di bawah keredaanmu. Lahirkanlah perasaan kasih sayang, bermuafakat serta eratkanlah perpaduan antara kami. Ya Allah, ya mudabbiral amr, jadikanlah kami ya Allah dalam kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan serta kurniakanlah kepada kami ya Allah segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillal ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zumri bin Suhaimi atas bacaan doa itu tadi. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama menghayati persembahan yang bakal disajikan oleh warga SMK Seri Bentong dan tayangan montaj yang memaparkan perjalanan sepanjang karnival berlangsung. Majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis salah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis salah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Pohon sena, pohon meranti, di tengah-tengah, di tengah-tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Thank you.
Begitulah tadi persembahan dan tayangan montaj yang begitu memukau daripada pelajar-pelajar dan wakil guru SMK Seri Bentong. Tahniah dan terima kasih diucapkan. Patin tempoyak enak rasa, jamu dipangkin, atap jerami. Tuan sudah diberi kuasa, sudilah kira mohon merasmi. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, bagi menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan majlis perasmian penutup Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Oh, tadi baca rukun negara macam lagi bersemangat. Apa khabar semua? Okey. Sahabat saya Encik Omar Mahali, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, jalankan tugas pengarah BPSH. Yang saya hormati Encik Yusof Kasim, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, wakil kepada Pengarah Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Encik Hanifah bin Haji Veran Kuti, Pegawai Pendidikan Daerah Bentong. Yang dihormati Encik Azmi Osman, Pengetua SMK Seri Bentong, pengarah-pengarah, wakil-wakil, pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, para pengetua sekolah-sekolah model khas seluruh Malaysia. Saya lihat PPD Tok Batin kita pun ada. Wakil-wakil PPD daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, wakil-wakil bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga di Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat-Pejabat Pendidikan Daerah, tuan-tuan, puan-puan. Khasnya kepada para peserta bagi Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah inayahnya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang cukup istimewa pada pagi ini. Saya datang pagi ini saya pakai track bottom sebab saya dimaklumkan program Karnival Sukan. So saya ingat sempatlah saya melihat beberapa aktiviti bola sepak ataupun bermain badminton ke netball pun boleh sebenarnya. Tapi rupanya dah habis eh? Dah habis ke? Okey, tak apalah. Lain kali mungkin saya boleh berkesempatan main dengan para peserta dalam program-program seumpama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada pihak Rustia, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan juga kepada Tuan Rumah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentong yang telah menganjurkan Karnival Sukan pada tahun ini yang telah melibatkan 325 orang murid dan 86 orang guru yang semuanya telah pun hadir dalam karnival yang dilangsungkan selama 3 hari. Dan melibatkan 10 buah sekolah model khas, 4 sekolah di negeri Pahang, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Terengganu dan tidak lupa satu sekolah jemputan, Sekolah Bimbingan Jalanan Kasih daripada Kuala Lumpur yang turut bersama-sama pada hari ini. Jadi seronok tak karnival ni? Tak seronok ni? Seronok ke tak karnival ni? Boleh kita adakan lagi tahun hadapan? Ke tak payah dah? Boleh adakan lagi tahun hadapan? Okey. Saya ucapkan terima tahniah kepada semua yang telah pun bersama-sama menjayakan program ini dan adik-adik saya pastinya semua telah mengikuti program ini, semua telah bertanding dengan semangat kesukanan, semangat yang tinggi untuk pasukan masing-masing. Dalam setiap pertandingan kita tahu ada kalah dan ada yang menang. Tetapi pada saya, semua yang menyertai program ini, anda merupakan pemenang-pemenang. Kerana adik-adik semua sebenarnya masih muda. Kalau kita lihat di sekolah rendah, usia anda seawal 10, 11, 12. Anda merupakan sebenarnya adik-adik yang cukup istimewa. Kerana pada peringkat usia ini, anda telah pun berani untuk meninggalkan keluarga dan
menginap di asrama-asrama sekolah model khas kita bersama abang-abang yang lain. So, satu langkah yang cukup berani yang telah anda ambil untuk bersama-sama, dan saya pasti walau apapun cabaran yang dilontarkan kepada anda, anda akan mampu untuk mengatasinya. Saya difahamkan ada ibu bapa juga yang turut hadir. Ada ibu bapa? Ke semua cikgu kat sini? Ada juga ibu bapa yang turut hadir. Tahniah juga kepada para ibu bapa yang telah melepaskan anak-anak anda dan memberi kepercayaan kepada guru-guru di sekolah-sekolah model khas kita. Saya percaya guru-guru ini sebagai warden dan juga sebagai guru akademik mempunyai peranan untuk membantu membentuk anak-anak kita untuk berjaya dalam masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam memberikan akses kepada pendidikan melalui program-program seperti sekolah model khas ini, di mana kanak-kanak seawal umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ditempatkan di sekolah-sekolah model khas, sekolah menengah kebangsaan untuk diasah bakat mereka dalam pelbagai bidang, khasnya dalam bidang akademik. Tetapi pada hari ini kita juga meraihkan bakat-bakat murid dalam bidang sukan, dan tadi kita telah lihat persembahan-persembahan kebudayaan yang berlangsung. Dan selain daripada akses kepada pendidikan melalui sekolah model khas ini, kita juga ada sekolah-sekolah lain seperti sekolah sukan, sekolah seni yang juga merupakan sekolah-sekolah yang mampu untuk mengasah bakat-bakat murid ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kepada adik-adik yang bersekolah di sekolah menengah model khas, tidak bermakna apabila anda tamat darjah 6, anda hanya boleh memasuki sekolah-sekolah model khas saja. Anda juga boleh mengambil peperiksaan SKMK. SKMK ke? PKSK. SKMK itu nama bas. Bas daripada Kelantan. Sampai Kelantan mesti kahwin. Boleh mengambil peperiksaan PKSK, pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus. Dan kemudiannya boleh ditempatkan sama ada di sekolah-sekolah berasrama penuh. Jika mempunyai bakat sukan, boleh ditempatkan di sekolah sukan. Jika mempunyai bakat seni, boleh ditempatkan di sekolah seni. Juga jika pelajar-pelajar pada usia 15 tahun memilih untuk memasuki college vocational, kita juga ada college-college vocational, kita ada sekolah-sekolah teknik yang mampu untuk mengasah bakat murid dalam pelbagai bidang. Jadi akses kepada pendidikan ini dan khasnya pendidikan yang berkualiti ini, kita berikan kepada semua murid. Dan anda selaku murid-murid yang berada di model khas ini sebenarnya mempunyai kelebihan di mana anda telah mengikuti pembelajaran bersama-sama rakan lain di sekolah menengah, dan pada ketika itulah pada usia 10, 11, 12 tahun ini anda boleh dibentuk mengikut acuan dan juga mengikut keupayaan kebolehan diri anda sendiri. Jadi saya harap program ini akan dapat kita teruskan di masa akan datang, bukan saja untuk membangunkan murid dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang lain seperti sukan, seperti kesenian, bidang co-akademik, bidang robotik. Kalau kita lihat perjalanan anak-anak kita di hadapan ini kepada para guru, perjalanan mereka masih jauh. Kalau kita lihat pada usia 12 tahun misalnya, untuk menamatkan sekolah menengah dia ada 5 tahun lagi. Lepas 5 tahun kalau masuk universiti lagi 4 tahun. Right, so 5 tahun, 4 tahun, 9 tahun. Masuk tingkatan 6 ada setahun setengah lagi. Jadi ada 10 tahun lagi perjalanan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Jadi itulah ruang masa yang sebenarnya ada untuk guru-guru, dan khasnya kepada model khas ini kerana mereka bersekolah di sekolah yang sama. Ruang masa yang ada itu untuk sama-sama kita membangunkan, sama-sama kita membentuk mereka dan menyediakan mereka dengan cabaran masa hadapan. Kalau kita lihat pekerjaan pada sekarang ini, banyak pekerjaan-pekerjaan baru telah pun wujud. Baru-baru ini dalam satu laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, mereka menyatakan bahawa ada pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya menjadi kebiasaan sekarang ini telah tiada dan diganti dengan mesin-mesin yang melaksanakan tugas. Jadi keperluan untuk murid-murid kita
khasnya didedahkan dalam bidang digital ini sangat penting. Jadi saya harapkan bagi sekolah-sekolah model khas ini dapat kita sama-sama meneruskan cabaran Kementerian Pendidikan Malaysia melalui dasar pendidikan digital untuk kita lengkapkan murid-murid kita dengan kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan. Bukan sekarang ya. Kemahiran itu mungkin mereka perlukan dalam 10 tahun yang akan datang. Jadi kita jangan berfikir bahawa kita mengajar mereka sains, kita mengajar mereka RBT untuk mereka mendapat pekerjaan esok. Tetapi untuk mereka mendapat pekerjaan dalam masa 10 tahun, dalam masa 15 tahun yang akan datang. Jadi peranan guru-guru sangat penting dalam menyediakan murid-murid kita dengan pelbagai kemahiran agar mereka mampu untuk menempuh cabaran-cabaran di masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ucapan tahniah, terima kasih atas penganjuran program ini kepada pihak Urusdia. Kita berikan tepukan kepada Urusdia, juga kepada guru-guru yang telah bersama menjayakan program ini, mengorbankan hujung minggu anda bersama keluarga untuk bersama-sama para atlet pada hari ini, dan tepukan yang lebih bergemuruh kepada semua peserta bagi Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan penutupan Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Encik Zainal dimohon untuk kekal berada di atas pentas untuk pelancaran gimmick perasmian. Dijemput juga para tamu terhormat untuk turut berada di atas pentas untuk pelancaran. Dipersilakan. Access granted. Rasmilah sudah Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Berikan tepukan yang gemuruh. Untuk makluman hadirin, gimmick perasmian itu tadi telah disediakan oleh SMK Seri Pekan, Pahang Darul Makmur. Hadirin sekalian, sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Penyampaian hadiah dan sijil bagi semua pemenang. Baiklah hadirin sekalian, bagi penyampaian sijil penghargaan kepada Wakil Yayasan Guru Tun Husin On, YGTHO, atas sumbangan T-shirt kepada pegawai dan guru pengiring. Seterusnya, sijil penghargaan kepada Wakil Yayasan Didik Negara YDN
atas sumbangan peralatan alat tulis kepada semua peserta karnival. Seterusnya, penyampaian sijil penghargaan kepada wakil Jabatan Pendidikan Negeri. Diminta setiap wakil untuk kekal di atas pentas untuk sesi bergambar. Dipersilakan wakil pengarah JPN Pahang sebagai tuan rumah negeri Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentong. Seterusnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tualang. Diminta wakil pengetua dan juga seorang wakil pelajar untuk tampil ke atas pentas. Diminta wakil untuk terus kekal berada di atas pentas untuk sesi bergambar. Ya. Baik, seterusnya, wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan. Dan mewakili JPN Pahang dipersilakan Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford Lipis. Diminta untuk terus kekal berada di atas pentas untuk sesi bergambar. Okey, baik. Kita sesi bergambar dulu untuk wakil daripada negeri Pahang. Cikgu atas pentas dulu, cikgu. Okey, untuk JPN Pahang, kau boleh rapat sikit. Okey, baik, dipersilakan untuk tampil ke tengah pentas untuk sesi bergambar. Ya. Yeah. Mewakili negeri Pahang. Berikan tepukan sikit untuk negeri Pahang. Baik, terima kasih diucapkan daripada wakil negeri Pahang. Seterusnya adalah wakil pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sekolah Model Khas Bukit Jenun. Dan Sekolah Khas Baling.
Sesi bergambar untuk Wakil Pengarah JPN Kedah. Okey, terima kasih kontijen dari Negeri Kedah. Seterusnya adalah Wakil Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Seterusnya, kontijen dari SMK Redang Panjang. Sesi bergambar untuk kontijen daripada Negeri Perak. Terima kasih kontijen dari Perak. Seterusnya, Wakil Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Dijemput kontijen dari SMK Permatang Tok Jaya. Berikan tepukan gemuruh kepada kontijen dari Pulau Pinang. Terima kasih kepada kontijen dari Negeri Pulau Pinang. Seterusnya, Wakil Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Negeri Sembilan. Dijemput kontijen dari SMK Batu Kikir. Terima kasih kontijen dari Negeri Sembilan. Seterusnya, Wakil Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Dijemput kontijen dari SMK Calok.
Terima kasih kepada kontijen dari Terengganu dan Pengetua Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya penyampaian sil penghargaan kepada Wakil Pejabat Pendidikan Daerah Bentong. Seterusnya, Wakil Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Karak. Seterusnya, Wakil Pengurus Teknik dan Acara, dipersilakan Teknikal Bola Sepak. Seterusnya, Bola Jaring. Dan yang terakhir, badminton. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya penyampaian hadiah kepada para pemenang. Bagi acara yang pertama, bola sepak tujuh sebelah. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. Dan yang diucapkan pada Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford Lipis Pahang, sesi bergambar dulu. Baiklah, seterusnya Naib Johan, bola sepak tujuh sebelah, Sekolah Menengah Kebangsaan, Seri Pekan. Mana diminta sah? Dah ada dah.
Baik, berkat tepukan yang gemuruh. Seterusnya, Johan Bola Sepak 7-11, Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024 dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tualang. Mana penyokong-penyokong SMK Seri Tualang ada? Satu lagi piala. Baik, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tualang selaku Johan Bola Sepak 7-11 akan membawa pulang trofi kejuaraan. Berikan tepukan yang gemuruh. Tahniah kepada pemenang-pemenang untuk pertandingan bola sepak 7-11. Seterusnya, untuk acara bola jaring, tempat ketiga, Sekolah Khas Baling, Kedah.
tahniah diucapkan kepada Sekolah Khas Baling Kedah. Seterusnya, Naib Johan untuk acara bola jaring Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir Negeri Sembilan. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Kikir Negeri Sembilan. Seterusnya, Johan bagi acara bola jaring Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford Pahang. Itu dia trofi kemenangan akan dibawa pulang oleh SMK Clifford. Itu dia, sorakan semangat dan tahniah diucapkan pada Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford Pahang. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya bagi acara Sukan Badminton. Kategori perseorangan lelaki. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Naqiyuddin bin Mat Rafidin, SMK Clifford Pahang.
kecil-kecil cili padi ya. Baik, tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Nakiuddin, Mat Rafidin. Seterusnya, Naib Johan Badminton, perseorangan lelaki, Afiq Fahim bin Azhar, SMK Seri Bentong, Pahang. Tahniah diucapkan pada SMK Seri Bentong dan Johan perseorangan lelaki badminton Adam Ashraf bin Ahmad Saidi, Sekolah Malaya Khas Bukit Jenon, Kedah. Tahniah diucapkan kepada adik Adam Ashraf. Seterusnya adalah acara badminton perseorangan perempuan. Tempat ketiga, Nur Syasha Jamalina binti Jamaluddin dari SMK Batu Kikir. Seterusnya, Naib Johan, acara badminton perseorangan perempuan, Adik Amanda Zahra binti Saiful Nizam dari SMK Bentong, SMK Seri Bentong, Pahang. Dan acara badminton perseorangan perempuan, Johan dimenangi oleh Siti Nur Afiqah dari Sekolah Model Khas Bukit Jenon, Kedah. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Malaya Khas Bukit Jenon, Kedah. Baiklah, seterusnya bagi acara beregu badminton, tempat ketiga dimenangi oleh beregu dari SMK Calok, Terengganu.
Tahniah diucapkan pada SMK Calok Terengganu. Seterusnya, Naib Johan beragul lelaki badminton dimenangi oleh Sekolah Khas Baling Kedah. Tahniah diucapkan pada Sekolah Khas Baling Kedah selaku Naib Johan. Dan Johan beragul lelaki badminton dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan, Pahang Darul Makmur. Tahniah diucapkan kepada SMK Seri Pekan. Seterusnya, acara badminton beregu perempuan. Tempat ketiga dimenangi oleh beregu dari Sekolah Khas Baling, Kedah. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Khas Baling Kedah. Untuk acara beregu badminton perempuan, Naib Johan dimenangi oleh SMK Seri Pekan, Pahang. Tahniah kepada SMK Seri Pekan dan Johan untuk acara badminton beregu perempuan dimenangi oleh beregu dari SMK Seri Bentong, Pahang. Tahniah diucapkan pada SMK Seri Bentong. Baiklah hadirin sekalian, Johan keseluruhan bagi acara badminton. Oh, ada lagi. Beregu campuran, saya tersinggal. Baik, bagi acara beregu campuran badminton tempat ketiga dimenangi oleh SMK Clifford, Pahang.
Tahniah diucapkan pada SMK Clifford. Seterusnya, Naib Johan kategori bergu campuran badminton dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentong. Tahniah diucapkan pada SMK Seri Bentong. Seterusnya, Johan bergu campuran badminton dimenangi oleh Sekolah Model Khas Bukit Jenon Kedah. Tahniah diucapkan pada Sekolah Menengah Khas Bukit Jenon Kedah. Seterusnya, Johan keseluruhan bagi acara badminton Karnival Sukan Sekolah Menengah Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024 dimenangi oleh Sekolah Menengah Khas Bukit Jenon Kedah. Dipersilakan naik ke atas pentas untuk menerima trofi kemenangan. Ada minta pemain-pemain, mana pemain atlet badminton dari SMK Model Khas Bukit Jenon. Tahniah diucapkan pada Sekolah Menengah Khas Bukit Jenon Kedah. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya anugerah khas pemain terbaik bola jaring dulu. Pemain terbaik bola jaring. Pemain terbaik bola jaring sempena Karnival Sukan Sekolah Menengah Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024 dianugerahkan kepada Nur Kristina Izara binti Abdul Hiasam SMK Clifford Pahang. Tinggi ya. Tahniah diucapkan pada adik Nur Kristina Izara. Baiklah, seterusnya pemain terbaik bola sepak dianugerahkan kepada siapa agaknya? Muhammad Akil Zikri bin Mujahidin, SMK Seri Tualang, Pahang.
tahniah diucapkan pada adik Muhammad Akil Zikri. Seterusnya, Johan Keseluruhan, Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024 dimenangi oleh sekolah, depan ada sekolah. Sekolah Model Khas Bukit Jenun Kedah. Dipersilakan ke pentas untuk menerima trofi kemenangan. Tahniah diucapkan pada wakil dari negeri Kedah. Jauh bertandang ke Pahang ya. Berbaloi. Sekali lagi berkata pekan yang gemuruh kepada SMK Bukit Jenun Kedah. Okey, tahniah diucapkan. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya ialah penyampaian cenderahati pada perasmi. Untuk itu dijemput dan dipersilakan yang dihormati Encik Omar bin Mahli, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, menjalankan tugas Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, dan juga yang dihormati Encik Azmi bin Osman, Pengetua SMK Seri Bentong, untuk menyampaikan cenderamata kepada perasmi. Dipersilakan. Kepada perasmi Cik Zainal Albas. Dan yang diucapkan pada para pemenang Karnival Sukan Sekolah Model Khas Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Sebelum kita berpisah, malah sama-sama Encik Zainal dan Dif jemputan untuk kita sesi bergambar bersama para peserta. Boleh diminta semua hadirin untuk bangun. Kita akan ambil gambar daripada atas pentas ni. Okey, boleh rapat ke tengah sikit. Bangun, dah rapat ke tengah. Okey, kita minta pemenang-pemenang untuk duduk di barisan hadapan. Mari ke depan ni. Bagi nampak sikit. Siapa yang menang pingat, nombor satu, nombor dua, nombor tiga, mari ke depan. Semua. Bawa pingat masing-masing. Tak perlu eh. Okey, rapat-rapat ke depan. Okey, pandang kamera semua. Okey. Kalau boleh angkat bendera sekolah dan bendera negeri masing-masing. Nak tengok. Piala bendera mana? Angkat semua.
Okey, dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Tenang-tenang air di kali tempat.